Kami adalah ancaman. Karya Tris Supardi. Di sini berpeluk restu langit dan tanah yang menopang. Akan kami sampaikan kepada kalian bahwa di dalam ruang ini yang kian tumbuh besar dan beranak pinak, kami tak akan henti membangun kesadaran dan siap meledakkan sebuah bom keyakinan untuk mendeklarasikan bahwa kami adalah ancaman. Ya, kami adalah ancaman bagi pemerintah yang tak lagi memihak kepada rakyatnya. Kami adalah ancaman bagi pembodohan dan penindasan. Kami adalah ancaman bagi krisis pemikiran. Dan kami adalah ancaman bagi perguruan tinggi yang tidak lagi mendukung kami untuk cerdas, kritis, berkembang, berwawasan, berkreasi, berdiskusi, dan beraksi. Oleh sebab itu, di antara kemelut polusi intelektual yang dengan sadar beredar, kami adalah angin segar, dan engkau tak perlu lagi menjejali kami dengan pola-pola primitif yang tak lagi dapat diterima di masa ini. Kami tak perlu lagi dianggap seperti bocah yang harus terus diberikan hiburan, permainan, dan kegiatan-kegiatan murahan. Percayalah, jika esok siang tiba bersama sinar matahari, kalian akan lihat kepalan semangat kami. Dan hingga sore menipis, semangat kami tak akan habis, bahkan untuk bercinta dengan malam.